Geraldine dikabarkan putus dari sang kekasih Ovi Rangkuti. Lewat live Instagram, sang selebgram ini menjawab isu retaknya hubungannya tersebut. Tidak sendiri, Anya Geraldine ditemani Rizky Febian saat melakukan live Instagram. Sebab keduanya tengah melakukan photoshoot untuk single terbaru putra komedian Sule ini. Rizky Febian menuturkan pertanyaan salah satu warganet yang hendak mengkonfirmasi hubungan Anya Geraldine dan Ovi Rangkuti. Namun saat menjawab pertanyaan tersebut, Anya Geraldine justru memberikan keterangan abu-abu. Pelantun kesempurnaan cinta itu mencoba memastikannya. Anya Geraldine membenarkannya. Tapi dalam penjelasan selanjutnya, selebgram bernama asli Nur Amalina Hayati ini mengisyaratkan ada hal yang terjadi pada dirinya dan Ovi Rangkuti. Kendati begitu, perempuan 24 tahun itu menegaskan Rizky Febian bukan bagian dari permasalahannya. Begitu pula dengan Rizky Febian yang merasa hubungannya bersama Ovi Rangkuti dalam keadaan baik-baik saja. Buktinya, saat Anya Geraldine rilis sebuah produk pada Rabu 19 Agustus 2020 malam, Rizky Febian dan Ovi Rangkuti bertemu dan keduanya mengobrol seperti biasa. Anya Geraldine menuturkan, Ovi Rangkuti bukan seseorang yang gemar mencampuri urusan pribadi dengan pekerjaan sang kekasih, sekalipun proyek tersebut berkaitan dengan lawan jenisnya. Gosip putusnya Anya Geraldine dan Ovi Rangkuti bermula saat keduanya saling unfollow Instagram satu sama lain. Bukan cuma itu, Ovi juga telah menghapus potret kemesraan dengan perempuan yang sudah bersamanya setahun lebih tersebut.